Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfami bin Samsudin, pensyarah kejutaan mechanical Uni KL, Japan University Program. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak buat bulatan dengan menggunakan jangka lukis dan mengikut standard. Okey. Katakan saya nak buat satu bulatan berjejari 5 cm. Jadi kita ukur supaya jadi 5 cm. Okay. Apabila dah 5 cm, kita buat satu bulatan. So, buat berikut kat sini. Pastikan pastikan center di sini tidak bergerak. Dan untuk membuat bulatan yang cantik, kita boleh pusingkan beberapa kali supaya garisannya adalah garis tebal. Okey, lebih kurang macam ni. Okey, jadi sekarang saya akan buat satu straight line. Okey, kita akan mula daripada tengah ni. Okey, jadi saya buat satu garisan yang sangat halus supaya dia jadi petanda. Okey, kita akan mula daripada tengah ni. Okey, daripada sini adalah kita check 5, 6, 7, 7 setengah. Sini pun 7 setengah. Okey, dia akan jadi yang pertama. Okey, next kita akan gunakan ni sebagai paksi kita. Buat satu-satu. Sini buat 15 space 1 ni buat 1. Okey, di sini 15 space 1. Okey, kat sini kita kena pastikan lebih keluar adalah 3 mm. Jadi 1, 2, 3 lebih kurang macam ni. Belah sini pula kita boleh buat cara yang sama. Space 1. Oops, sorry. Kat sini saya tersilap. Okay, kita spacekan 1. Buat 1. Space 1. Sini pun space 1. Di sini lepas tu space 1. Oh, ni lebihkan 3 mm. Ini dia akan jadi macam ni. Lepas tu center line ke tengah, sama juga, kita kena start daripada tengah. Okay. Jadi ni kerakan tu, jadi saya akan start di sini ataupun kita ambil nombor sini. Okey, 15 adalah sampai sini. Space kan 1, buat 1. Sini pun 10 15. Space 1 start daripada sini. 10 1 2 3 4 5 space.
paste-kan satu. Okay, ini 1, 2, 3. Yang ni pun belah atas pun sama. Buat satu. Ni. Satu. 10, 15. 10, 15. Satu, dua, tiga. Okay. Ini adalah contoh bulatan yang kita boleh buat dengan menggunakan protractor dalam lukisan. Okay, sekian. Semoga sedikit perkongsian ini akan memberikan manfaat kepada anda. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.